dalam buah riwayat di dalam kitab Riyadhus Salihin disebutkan riwayat dalam sahih. Kalau saya pernah cerita di malam-malam yang lalu di majelis ini atau di tempat lain, ada seorang yang sedang berdiri, sedang ada di tanah lapang yang luas, katakanlah di padang pasir, padang luas. Kemudian tiba-tiba dia mendengar dari suara dari langit, gambar ada sosok. Suara itu berkata, "Isti hadiqata fulan," katanya. "Sirami ladangnya si fulan itu." Maka ada sebuah awan kemudian bergerak ke satu tempat dan lalu dia tumpahkan hujannya di tempat itu. Lalu kemudian diikuti oleh orang ini yang mendengar suara dari langit yang gaib. Terdengar suaranya tapi enggak kedengar, enggak kelihatan sosoknya. Malaikat Allah telah berkata demikian dengan perintah Allah. Perintah ditujukan kepada awan. Airnya ketika tumpah di satu tempat diikuti oleh orang ini kemana dia mengalir. Lalu kemudian ketemulah ujungnya ke ladang si fulan. Rasul sebutkan di dalam hadis ini hal yang gaib. Orang kok bisa ngedengar suara malaikat? Malaikat gaib. Maka jikalau ada yang mengatakan takhyul, khurafat, kalau bisa ngedengar malaikat berkata, apalagi melihatnya, khurafat, takhyul, jauh dari iman bil ghaib. Rasul sebutkan dalam hadis sahih ada orang bisa dengar suara malaikat. Walaupun tentunya seorang ini bukan orang sembarang orang, pastilah dia kekasih Allah Ta'ala sehingga dia diizinkan mendengar suara malaikat yang menyuruh awan untuk ke suatu tempat dan tumpahkan hujannya di sana. Tapi Rasul ingin agar kita semakin kuat dalam iman bil ghaib. Nih contohnya nih aku berikan. Ada orang di zaman dulu bisa mendengar suara malaikat.